Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Iswa. Di video sebelumnya aku udah nge-makeover gudang aku yang ukurannya 1,4 x 4 meter jadi lebih tertata dan lebih multifungsi. Sekarang aku akan membuat video haul di mana aja aku membeli perintilan-perintilan untuk ngedekor ini. Aku akan infoin lengkap beli di mana dan berapa harganya. So, jangan di skip-skip ya. Sebelumnya, klik dulu tombol subscribe. Sama. Pertama, tanaman lidah mertua ini aku beli di toko di Shopee namanya Arif Pudin 886. Harganya 8.000 per buahnya dan aku beli 5 pieces. Saat sampai packingannya sangat aman ya, dibungkus seperti ini dan sama sekali nggak ada yang patah ataupun ketekuk gitu, jadi ini safety banget sih dan juga cepat. Dan aku kasih dia di pot keranjang purun seperti ini. Kolong meja ini aku fungsikan sebagai tempat penyimpanan agar tidak terlihat berantakan. Aku menutupnya dengan kain kanvas motif tropical daun pisang ini. Ini aku beli di toko namanya, nama tokonya di Shopee Bloomstra. Ini kainnya bagus banget, tebel dari kain kanvas gitu dan motifnya cantik banget, jadi matching sama temanya. Kalau stoolnya aku beli di IKEA, aku lupa harganya sekitar 70.000 something. Tray kayu ini aku beli online di Shopee tapi aku lupa tokonya karena udah lama banget. Dan kalau toples-toples kaca ini aku beli di IKEA, harganya macam-macam, kayaknya mulai dari 29.000 something, sekitaran segitu. Untuk vas bunganya ini namanya Premium Scandinavian Vase. Aku suka banget karena looknya terlihat mewah, estetik dan kokoh gitu. Ini dari keramik hitam, ada tulisan Scandinavian yang dari warna gold gitu. Keren banget. Ini aku beli di toko di Shopee namanya Little Chasa. Harganya 90.000 untuk vas yang 500 ml. Dan ini coaster batang kayu, pernah aku bikin videonya di sebelumnya, judulnya unboxing plus haul home decor gitu. Kalian bisa cek di sana. Lalu ini bunga mawar artificial, aku suka banget karena dia terlihat kokoh dengan batang yang tinggi dan besar. Terus dia ada dua kuntum gitu, yang satu mekar dan satu masih kuncup. Ini manis dan cantik banget, apalagi kalau dipasangkan sama vasnya. Lalu di sini tuh ada wall grid gitu. Aku belinya di veronica.com, harganya 24.900. Ini murah banget sih daripada toko lain. Dan ini ada daun monstera artificial, yang ini warna gold. Harganya itu 3.500 dan yang green harganya 2.800. Itu aku beli di toko.ab, sama mawar tadi juga belinya di toko.ab. Untuk yang bunga mawar harganya 19.305. Nah, move ke sebelah sini adalah intinya tempat penyimpanan alias gudangnya aku. Di sini aku numpuk-numpukin barang dan barangnya aku tutup pakai shower curtain agar terlihat rapi dan gak berantakan. Ini kalian bisa lihat sama sekali gak terlihat kayak gudang berantakan, padahal dalamnya tada. Shower curtain ini aku beli di Shopee, nama tokonya Aneka underscore import. Harganya 10.500, murah banget, tapi ya gitu sih, kualitasnya tipis, just so-so. Dan untuk lantai kayu ini sebenarnya dari wall sticker, dan ini aku nggak beli karena bonus dari pas aku beli wall sticker dulu. Dan untuk lantai sebelah sini tuh aku kasih rumput sintetis atau artificial, harganya 27.000 per setengah meter, dan aku beli 4 pieces di toko namanya Kerajaan Karpet. Kualitasnya sih biasa-biasa aja ya, dia kayak dari plastik gitu, tapi ya lumayan lah untuk harga segini. Atapnya tuh transparan dari polikarbonat. Kalau siang ini tuh terang banget
Dan di sepanjang atapnya ini aku kasih lampu tumbler, tapi aku lupa beli di mana karena udah 4 tahun lalu, udah lama banget. Dan di tangga ini aku juga lilitin daun artificial gitu, dan aku juga lupa beli di mana, ini udah lama banget. And last cutting sticker aku beli di Shopee, nama tokonya Matte Wall Sticker, harganya Rp13.990. Sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya dan nantikan video kita berikutnya. Terima kasih. Thank you for watching. Bye.